7 solusi atasi tabiat makan lewat malam. Tengok video ni sampai habis, jom. Assalamualaikum, saya Jemal. Dalam video ni saya nak share dengan anda cara untuk kita selesaikan masalah tabiat yang kita suka makan malam ni. Jom kita pergi ke solusi yang pertama. Yang pertama, makan 3 hidangan seimbang sewaktu siang. Namun sesetengah daya rendah kalori di waktu siang boleh menggalakkan individu makan berlebihan pada waktu malam. Yang kedua, makan makanan yang membekalkan jumlah kalori harian anda yang secukupnya sebelum 7 malam. Jadi, sekiranya selepas jam tersebut kita rasa lapar lagi, ambillah snack bernutrien, berserat dan juga rendah karbohidrat seperti makan carrot, celery, betik, salad dan juga apple. Yang ketiga, kalau kita tiba-tiba rasa macam teringin nak makan tu, minum dulu beberapa gelas air masak atau teh herba bercampur dengan madu. Yang keempat, tetapkan mindset kita bahawa tubuh kita tak perlukan makanan yang berat pada waktu malam. Anda sentiasa beringat untuk mengekalkan berat badan yang ideal dan kenapa ia amat penting untuk anda. Yang kelima, lakukan helah pada diri sendiri. Contoh, kalau kita tiba-tiba rasa teringin makan, so kita pergilah ke tandas, pergi berus gigi. Ini secara psikologinya, ia akan mengelak perasaan untuk makan kerana setiap orang lepas dia bersih mulut ataupun berus gigi, dia akan rasa segar, dia akan rasa bersih dan juga dia akan rasa macam malas nak makan lepas tu. Yang keenam, carilah hobi yang digemari untuk mengelakkan anda dari makan di tengah malam. Elak dari menonton TV atau membaca majalah yang mengandungi banyak iklan makanan. Yang ketujuh, makan hidangan sarapan yang mengenyangkan pada waktu pagi. And then pastikan anda melatih diri untuk makan pada waktu yang telah ditetapkan pada setiap hari. Contoh dia, tengok di video yang saya buat sebelum ni. So itulah 7 cara untuk kita selesaikan masalah yang kita selalu makan waktu malam, tabiat yang selalu kita makan waktu malam. Dapat sesuatu dalam video ni? Kalau dapat sesuatu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share dalam video dan channel ini. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.